Hi girls, kali ini aku mau review Tamiya Facial Brush. Jadi brush ini tuh dipakai untuk bersihin muka pada saat kita memakai facial cleanser. Nah ini aku udah pakai, jujur banget nih, aku udah pakai lebih dari 2 tahun. Dan ini aku pakainya kayak seminggu 2 kali atau 3 kali. Dan aku suka banget karena benar-benar ini brushnya ini lembut banget. Dan gak ada yang rontok dong. Masa udah 2 tahun gak ada yang rontok kan? Hebat banget ya. Dan ini kan gak yang kayak barang mahal yang kayak gitulah, yang ada baterainya gitu. Ini tuh sebenarnya gak terlalu mahal, tapi ini kualitasnya bagus banget. Aku udah pakai ini udah lama, tapi oke banget, keren. Aku super super recommended. Dia tuh lembut banget di kulit. Habis itu dia gampang dibersihinnya. Terus juga ini tuh benar-benar enak dibawa, udah tinggal dimasukin tas kedap air, udah tinggal dibawa kemana-mana, enak banget nih. Kecil, ringan, simple, nggak mahal. Terus bersihinnya juga gampang banget dan benar-benar bikin kulit kita bersih. Aku sih super recommended banget nih Tamiya. Yang ini bagus. Oke, kalian harus coba deh.